bisa. Siap. Calon. Iya, kalau persoalan calon, sejarah tentang calon itu kan dulu ini sebelum ada nada yang ditemukan. Iya. Solmisasi. Iya, solmisasinya itu. Itu mereka orang-orang tua dulu yang maestro-maestro seni yang sekarang itu hanya mengandalkan pendengaran. Iya. Pendengaran. Iya. Belum ada nama. Calon sudah ada. Iya. Dan nada itu sudah ada, tapi belum ada nama. Sudah ada, tapi mereka tidak tahu bahwa ini do, ini re, ini re, ini mi, dan ini apa. Akhirnya nanti pada tahun 2006, itu mahasiswa yang dari Makassar, dari UNN. Iya, kesenian. Iya, khusus yang tradisi-tradisi. Dia mengadakan ini, penelitian, akhirnya di calon itu, dia bisa temukan bahwa ternyata terdiri dari empat nada. Iya. Di antaranya adalah nada do, re, mi, dan si. Tapi letaknya di do, re, mi, si. Si. Langkah satu. Iya, tapi letaknya tidak beraturan. Oh, tidak beraturan. Jadi nada do itu pada bilahan kedua. Iya. Yang kedua. Re yang pertama. Dari sini, dan dari sini, depan ya. Dari depannya ke atas ya. Iya. Do, re yang kedua, re yang pertama, yang kedua adalah do. Ini adalah re. Re, iya. Do, si, mi. Ini adalah si rendah, si titik bawah kalau bisa dikasih. Iya. Si yang titik bawah. Nanti tahun 2006 ditemukan yang begitu. Jadi termasuk di penelitian itu ada melibatkan Sabudin Magana, kemudian dari Anwar Gonggong. Kalau yang gondrong itu Sabudin ya. Yeah. Iya. Kemudian satu Isak Jenggot. Muhammad Isak yang guru SMA Negeri Rumah Jenis. Itu yang mereka menemukan. Akhirnya kami yang dari komunitas Sosora, awalnya calung itu kan ini dulu hanya permainan, hanya alat komunikasi. Maksudnya? Alat komunikasi antar petani. Iya. Lahirnya di tengah-tengah sawah. Petani. Bukan di kalangan pelaut. Iya. Oh, sebagai masyarakat agraris. Iya, gitu. Jadi ini hanya sekedar alat komunikasi untuk menentukan bahwa di saat mereka sudah mau panen, menjaga kebun apa, dia saling memberikan kabar bahwa sekarang saya sudah ada di sini dengan memukul calon, kemudian yang satu tempat juga mukul. Karena ini kan ada istilah, ini kan bisa mencapai sampai sekian kilometer kalau bunyinya. Iya. Dulu kan dibunyikan itu hanya pada waktu malam hari. Iya. Dia itu menggema. Iya. Akhirnya ada istilah yang diberikan oleh para petani itu, calon ini. Dia itu istilahnya tilo-tilong tangawongi. Berarti menggema di malam hari. Ada juga yang memberikan istilah bahwa liu-liu artinya itu sayup-sayup di tengah malam. Karena kalau ini tengah malam bisa ya, didengar sampai 5-10 km. Oh, tapi dengan irama Pak ya, bukan ya, cuma satu ketukan ya, begitu. Bukan cuma dengan irama. Misalnya kan alok yang sekarang yang kita kembangkan, sekarang kan sudah ada sudah ada tempat kita bikin yang satu oktav yang terdiri dari 8 do ke do. Iya. Dua bergandeng. Iya. Yang bergandeng. Tapi kalau yang ini kan termasuk masih dalam posisi standar. Iya. Yang
tempat yang tradisi. Yeah. Yang tradisi dengan yang kita pelajari yang sekarang tidak berbeda jauh sebenarnya. Hanya kita kan punya pola permainan kalau yang sudah sekarang yang kita terapkan ke sekolah-sekolah. Kalau yang tradisi itu misalnya kan, kalau yang tradisi. Dulu kan hanya mengandalkan bahwa di saat sudah bagus di pendengaran itu kan sudah umpam mengenal bahwa ini do ini tidak perlu ada pola, tidak ada pola. Ya, beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kita terapkan itu kan misalnya sudah ada pola pukul. Iya. Di mana harus kencang? Ya, di mana harus kencang? Di mana cuma misalnya, menyentuh? Iya. Misalnya do re mi si misalnya kan. Do re mi si, do re mi si. Re si re si. Oh, bisa iya, kalau sudah bisa.